Jadi tenang. Foto. Nah ini teman-teman, Ibu Ratu Givana sudah datang ya. Nah, Ibu Ratu Givananya masih di kendaraan belakang ya teman-teman. Nah ini ada pembagian baju gratis ya dari Ibu Ratu Givana, heboh ya teman-teman. Sekitar jam 5 sore. Ya, ternyata ada oleh-oleh dari Ibu Ratu Givana ya. Ya ini untuk baju ya para pedagang yang dapat ya Ibu Salmida. Tapi baju Bu? Iya. Apanya boleh tuh enggak di Pulau Sinar? Weh mantap ya, Pak. Ibu Salmida dapat baju. Dapat baju. Ini apa mereknya nih? Di Terapi Ratu Givana. Wow, mantap. Warna hitam. Jadi yang dapat pembagian baju itu para pedagang ya, teman-teman ya. Anggotanya baru pedagang ya. Ibunya di apa? Aku nyebelah belakang. Nah ini. Ibu Ratu Givana. Ya ini Minar, ini Mayang. Mayang, Kifli dan Ibu Eli. Mual berkurang kejang kencangan. Eh, bukalah Mayang. Buka Mayang. Oh. Dinding. Eh, basah api kena. Nah, Ibu, ini Ibu Ratu Givana, teman-teman. Hujan, Bu. Bunda. Semuanya. Foto. Foto. Udah, langsung ke dalam aja. Iya, Bu. Udah, masuk video. Masuk ke dalam. Ini saya udah pakai baju.
Kasih Bu ruangannya. Yang udah pakai baju. Belakang. Gimana Bu suasana di Bukit Tinggi, Bu? Alhamdulillah enak banget. Enak banget. Saya bisa mencap dadanya, enggak pernah saya jam dadanya. Eh, diam dulu suara. Tenang, Bu. Ibu Eli mana? Ke rumah. Salam lu bisa. Salam, Bang. Mau nyelinya aja di anak-anak. Enggak. Selamanya Pak Ale tadi. Iya, sibuk. Kan istirahat. Apa salam? Ya mamaknya bisa aja tuh. Nah, itu Ibu Elinya ada di dalam. Kursi kan satu lagi, kalau bisa kursi ya kan, kursi 4 coba, buat warninya.
siapa lagi? Ibu di rumahnya. Capek kan ini? Sesak kalau tak lihat ini nih. Sesak, gak mungkin gak sesak. Bohong kita gak sesak kalau enggak. Kalau udah dengan almarhum. Bismillah ya, bisa menjadi yang tim ini dapat bu, tim bunda, ya bunda, tim kreator. Kami dari tim kreator, apa bisa dapat baju seperti ini? Bisa, ini. Ya. Ini baju. Ya ini banyak tim kreator nih bu, iya iya. Ada oleh-oleh juga dari bunda ini bunda. Sampai-sampai lah bunganya. Oh, boleh. Hitung yuk, hitung. Ini Bunda Ratu Kipana lagi lihat penungguan. Ya, Bunda Ratu Givana sekarang berada di dalam rumah ya, teman-teman. Iya. Ibu dudukin saya. Udah saya pakai dulu deh. Kurang-kurang udara nih. Apa jawabannya gitu. Tanya jawab ya. Emang gak bisa dibohongi ya. Kesedihan seorang ibu, luka seorang ibu, penderitaan seorang ibu, emang gak bisa. Walaupun kita bilang hanya sabar-sabar ya, hati itu nggak bisa dibohongin, tapi ini kan semua ada kehendaknya ya bu ya. Ya bismillah lah, bismillahirrahmanirrahim. Makasih pak. Kamu nggak ada bangku sayang, anak bunda nggak ada bangku cinta. Nanti tempetin sini ya sama ini. Awak sih ngomong. Mana? Bang aja lah. Iya, bang aja lah. Maju dulu. Abi kok nuri? Iya iya, tadi mau dibantu aja ya. Iya iya. Halo, segini dia kalau pakai lengan pendek pakai jilbab Bunda. Dari kasih. Pakai baju kan ini. Ya. Kanan biarin aja. Ini disimpan. Ini baju mahal nih di museum kan disimpan baik-baik nanti jadi kenangan. Enggak, dia pergi sendiri nih beli baju. Dia usaha sendiri beli baju untuk acara itu ya. Iya, dia kumpulin duit itu, Bu. Dari jadi hasil dagangan. Aku beli sama kamu, Mbak. Enggak, sama teman. Sama temannya. Gitu. Karena bajunya kapelan ya, harus warna biru ini ya. Dari uang dagangan itu dia kumpulin sama saya. Baju. Kumpulin uang buat beli baju. Mudah-mudahan tadi kita kan juga banyak dapat kabar ya dari TV, mau diundang ke TV ya.